Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi. Dan tak ada pun tahu malam ni tamu saya adalah Adin Ahmad Ramli. Yang kita akan kongsi dengan dia benda yang saya fikir kalau saya berbual dengan Adin malam ni, saya dapat memberi dan berkongsi dengan saudara sedikit apa yang selalu saya stream dengan tuan-tuan, kata bagaimana kita nak baiki DNA Melayu ni, yang apabila kita tengok orang kita suka label orang. Ada lagi media sosial pula. Satu kesalahan orang tu, ada 400 ulama akan menghantar dia ke neraka hanya kerana satu mistake ni. Satu orang yang berbuat silap akan ada 4,000 orang akan menonggang segala bentuk hukum untuk mengatakan bahawa cukuplah syarat untuk kamu masuk ke neraka jahanam kerana ini. Oleh kerana saya nak pastikan, kita ada budaya dalam media sosial untuk cakap satu benda yang mendidik kita, apa yang kita panggil sebagai tasawur media sosial. Walaupun kita duduk kat media sosial, tasawur menjaga hati, menjaga akhlak, menjagalah diri kita tuan-tuan, supaya tidaklah ibadah tuan-tuan yang banyak tu akhirnya dirosak hanya kerana tuan-tuan menjadi tukang komen dalam media sosial. Jadi orang yang paling sesuai saya bawa adalah lelaki brutal ni. Yang satu masa saya pun susah nak faham dia tuan-tuan. Tuan-tuan membaca komen bagaimana saya tulis posting, saya jumpa dia 1963. Mereka berbual tentang teater, penuh semangat. Kau ingat mal eh? Ingat. Ingat. Masa kau tulis tu baru aku teringat. Ya, kita lepak dengan kenari Cik Wan apa semua di atas satu hari. Meja. Untuk mendengar. Dan waktu tu 2-3 hari baru habis pekan teater Kuala Lumpur yang Kiai Rahman menang drama Kelambu dia tu. Then kita datang, kita tak marah Kiai Rahman, tapi kita marah penganjuran tahun tu kerana kualiti-kualiti yang dibenarkan masuk tu ada yang tak standby prop, ada yang lighting man dia pun tak ada. Jadi kau komplain lah, kata sepatutnya tak adalah malam pertama orang datang tengok A, malam ketiga orang datang tengok E. Kita buat. Kemudian 20 lebih tahun kemudian baru saya jumpa dia apabila dia bercakap mengenai saya, Zainal, kau sedar tak sedang berlaku satu benda OTT? Dia tentang beritahu dekat saya tentang 5G, bagaimana kalau saya nak running content. Ada content yang sebenarnya tak lagi memerlukan saya ada juta-juta untuk buka siaran TV. Jadi dia ajar saya banyak, tapi kemudiannya saya pilih stream, saya akan ingat. Kata saya sedang melalui apa yang lebih dulu dia cakap dengan saya pada bulan Jun tahun 2019. Okey, kita dah cepat dah, dah 200 orang dah. Bila internet tak problem, cepat. Terus saya tanya soalan dah lah. Okey. Terima kasih nak menjemput aku kat sini. Aku senang bersama dengan kau. Kau pun orang yang busy berdagang dan apa, bertukar-tukar pendapat. Aku sesekali memang aku sempat mengikuti kau punya stream, penghujahan dan stream kau dalam beberapa platform kau sebelum ni dan sekarang ni yang terbaru ni. Harapnya itulah dia, aku dapat melepas rindu lah dengan kau dan juga kepada semua pengikut-pengikut setia kau di luar sana. Okeylah, apa kan soalan dia? Dia punya hemah, dia punya ini dia tak cakap dalam Akademi Fantasia tuan-tuan. Tak mungkinlah tuan-tuan akan lihat. Sebab Adlin Ahmad Ramli untuk saya lah, kalau orang kata ada 10 session dia akan bagi talk, saya tak akan pergi. Tapi kalau orang kata ada satu session minum kopi dengan dia, saya akan pergi. Sebab dia lebih fleksibel di meja kopi. Saya akan ingat restoran Petronas, restoran mamak apa kita, Petronas apa ni kita selalu lepak tu. Hamidiah di Petronas. Ampang Jaya. Saya mempunyai banyak pengalaman lepak dia di Hamidiah Ampang Jaya, bertukar banyak pandangan. Dan dapatlah rasa pada tahun-tahun kami dah berumur, kita dapat bercakap tentang keluarga, anak. Dan saya akan masih ingat macam mana saya agak marah waktu tu kerana kedai tu macam tak layan. Saya pergi depan pejabat dia, kedai tu ialah warung biasa, macam slow kan. Tapi saya tengok dia sabar je, adik. Tengok ais satu, ni abang ni datang jauh, dia dah lapar, tak nampak ni muka dia macam separuh nak pengsan. Saya terkejut lah kerana saya kata, rupanya saya dah nak meletup dah dengan mengata ni, dek aku dah dekat meja ni dah. Kau lalu 3-4 kali kau tak nampak ke? Tapi dia, then saya akan sentiasa mengingati bahawa seorang yang selalu salah dikenal adalah Adin Ahmad Ramli. Saya beritahu dah saudara. Sebab tu bila saya nak cakap semalam saya stream, saya beritahu kan macam mana saya sebut nak bagi saudara ada timbang tara. Saya terus call dia, Adin, datang supaya aku boleh sembang dengan kau, share dengan penonton, supaya penonton mungkin boleh tengok. Saya nak dalam live ni nanti tuan-tuan, saya boleh cungkil diri dia yang tuan-tuan akan rasa sangat terkejut mengenali dia. Adin, first aku tanya soalan. Nah, kita laju ni view naik 500 lah. Kenapa bila kau nak tegur satu-satu benda, satu vocab kau memang yang paling kenyal kau pilih, yang sekerak-kerak lah. Walaupun ada benda tu kau boleh sebut tak okey, apa bodoh sangat kau akan keluarkan. Ada benda tu kau boleh sebut, patutnya kau macam ni, kau akan kata kau cuai kenapa. Satu adalah kenapa kau bila kau membuat teguran satu benda,
Kau sangat tegas dan sangat keras. Okey, kalau kau merujuk kepada Akademi Fantasia, apa-apa benda yang kita nak komen tu in a very short time tau. Jadi kau tak ada nak gelik, kau tak ada nak mukadimah, intro, whatever, tak ada. Kau kena straight to the point. Dan kau kena pastikan yang macam contohnya, momen aku dengan peserta pada ketika itu je, dia tak ada backstory lagi lepas tu ada session, tak, aku tak ada masa nak explain dengan kau. Ini je mungkin rezeki kau dengan aku jumpa aku kat sini. So aku ada dalam 2 minit ni, aku akan shoot whatever yang kau patut ambil. Kalau kau tak faham pada ketika ini pun tak kisah, kau boleh rujuk cikgu-cikgu dengan orang lain. Kau boleh fikir, kau tengok balik, kau tenung balik apa yang aku cakap. Basically macam tu lah. So Nal, bukan mudah tau Nal, nak menjadi menjadi juri ataupun pengkritik yang, kita bukan juri pertandingan yang pilih, aku percaya kau banyak buat kerja-kerja juri kan, yang kita ada masa untuk merujuk, tengok kita memang tara, membuat laporan and then meletakkan ini kita punya best 10. Tak ada, tak ada. Reality show, they and then. Itu je. Dan juga, penting juga pada kau, okay, kalau dalam reality show, selain daripada juri, ada markah, pemarkahan, itu semua dipengaruhi juga oleh undian SMS. Jadi aku, orang yang tahu tentang apa yang patut dan apa yang tak patut, dan apa yang perlu dinilai dan apa yang tidak perlu dinilai, jangan terpesona dengan luaran, tetapi ada benda-benda tersembunyi, kelemahan-kelemahan yang mungkin diabaikan oleh penonton biasa. Aku kalau boleh, bila aku komen tu, aku nak diorang aware dan diorang learn something. Bukan saja peserta, tapi juga penonton. Mereka akan mengundi. Supaya dia orang, kalau dia orang nak buat keputusan tu, dia orang akan ada beberapa poin lain yang datang dari aku punya pengaruh. Dia orang nak terima atau tak terima tak kisah. Tapi kau mesti ada idea tentang, ya tak iya juga . Lah betul lah, aku suka yang macam tu. Aku suka yang macam tu. Aku langsung tidak menginginkan macam mana aku harusnya kelihatan, aku kena nampak bijak, aku kena nampak cool. Aku kena tunjukkan yang aku ni berjaya sangat. Aku tak tertekan dengan benda tu, aku tak terkesan pun. Apa yang aku cakap ni adalah fakta. Tak ada. Aku tak ada langsung nak serve benda-benda macam tu. Sebab aku rasa tertekan tau. Nah. So it's not easy sebenarnya dalam tapi, posisi tu. Tapi bila tiap-tiap kali kau buat selalu kita panggil unconscious. Apa kena kau sayang benda tu? Kadang-kadang satu orang kau kritik kan. Kau ada feel macam dia boleh buat bagus. Ataupun kau rasa Akademi Fantasia, walaupun orang pandang sebagai artis instan ke apa, tapi kau ada feel passion bahawa this is art, this is. Yeah, aku definitely. Bila aku bercakap tu, aku bercakap dengan pengalaman, pengamatan aku, apa yang dulu cikgu aku sendiri mengingatkan pada aku, dan aku sendiri mula-mula mungkin tak bersetuju, aku argue about that, tapi aku lalui after so many years, dan aku bukan hanya ada information, aku ada ilmu. Ilmu tu meaning dia dah dipraktikkan, result orientation ni kita dah tahu, dan aku bagi kau buah dia je. Jadi dalam kesekejapan tu, aku tak ajar kau bunga-bunga silat, aku bagi kau pukul buah kan? Buah pukul yang aku dah bagi kau. Kan? Dan apabila benda tu aku pandang sangat-sangat serius, kerana nah, kita orang seni, aku orang seni persembahan, orang teater, orang performing arts, dan kita handling the future talents yang akan dilahirkan oleh that platform, reality show tu, untuk kita punya current and future talents. So aku mengambil benda tu extra serious. Aku langsung tak membawa aku punya title celebrity aku untuk buat lebih daripada, guys, kau kena seserius macam mana aku serius aku cakap ni. If you are serious, then korang akan kutip kata-kata aku ni, kau akan fikirkan kata-kata aku ni, dan harapnya dia akan memberikan kesan kepada korang dalam masa korang menentukan apa, masa korang nak melakar idea, masa korang nak plan kau punya execution, practice and everything, you know. Aku terasa macam tu. It's a responsibility yang aku ambil tu extra serious. Dan satu benda lah, ini aku bagi tahu kat korang dengan semua champion-champion ataupun the top 3 dalam sepanjang aku 5 tahun ke 6 tahun jadi juri tetap atau juri undangan, bila diorang jumpa aku selepas diorang champion, few years after that, memang diorang tak ada masalah dengan aku on personal level, memang tak ada nak. Memang diorang thank aku, bang. Tapi betul, bang. Dia kutip balik cakap-cakap aku, macam mana cakap dan point aku tu yang really buat diorang berfikir lain, membuat tindakan yang lain, yang inspire diorang. So itu kesan dia.
Itu kesan dia. Alhamdulillah lah, Nal. Dan satu benda aku tanya lagi satu kan. Kau memang ada asas confident yang satu yang aku proud tentang kau adalah kau passion. Lepas tu kau nampak view. Lepas tu kau boleh carry body language kau, sound kau, tone kau sanggup kau confident. Mana Aldian Maramli dapat benda ni? Aku kenal juga saudara mara kau yang lain. Abang Ma'ai sangat soft. Aku kenal yang lain ke saudara mara kau boleh kuat minum kopi. Why? Dekat mana Aldian Maramli dapat begini ganas orang dia? Walaupun kau boleh bercakap dengan pembilang vocab yang tepat, academician knowledge kau yang sangat tinggi. Tapi satu yang orang tak boleh ada adalah strength kau bila kau nyatakan point of view. Aku sangat-sangat yakin dan pasti daripada kata-kata mak aku sendiri. Nal, arwah bapa aku, AR Tompel, dia meninggal waktu umur aku 8 bulan. So aku tidak mengenali dia lah. Aku tak kenal, aku tak tahu bapa aku siapa. Tapi bila aku makin dewasa, mak tengok aku kritik, mak tengok aku bekerja, mak tengok aku menulis, aku menari, aku main kompang, aku menari tradisional, aku berlakon, aku tulis strip, aku mengarah, aku varieties yang aku ada tu, dia kata bapak, arwah bapak, AR Tompel, macam tu lah, macam akulah. Dan dia kata, Alin, arwah abah, AR Tompel, dia orang mendiling dan dia suara dia tinggi. Dia memang lantang. Cakap kuat. Cakap kuat, memang lantang. Dan Nal, bapak aku dulu dia cikgu, dan dia writer, dia tulis sajak, dia tulis cerpen, dia tulis novel, dia tulis lirik. AR Tompel? AR Tompel. Dia tulis skrip, screenplay. Dia the first assistant director, the first Malay film director. Dia comedian, and then dia talkie bangsawan, dia manage dia punya own bangsawan. Itu dia punya range. Jadi dia ni memang cerita ya, arwah bapak saya ni. Dia pada level managing authority level yang atas to decide and jaga anak-anak buah. Jadi dia punya konsep, kalau mak cerita, dia mengajar anak-anak bangsawan tentang apa benda. Kata, kalau kenalah dengan pelakon-pelakon baru ataupun pelakon-pelakon lain yang kata, Cik Tompel, macam tak boleh lah. Boleh! Apa yang tak boleh? Mesti boleh! Engkau tak? Dia orangnya macam tu. Mak kata, Alin, adik memang macam arwah bapak. Itu memang datang pada AR Tompel. Okey, tuan-tuan, malam ni kita bertuah kerana kita dapat melihat dan mengenal bahawa AR Tompel di luar scene yang tak pernah diceritakan orang bahawa AR Tompel bukanlah AR Tompel di dalam filem. AR Tompel di luar scene, dia menguruskan agak menarik. Terima kasih. Ini antara key pertama kita dapat dalam konten malam ni. Itu seronok bila kita bercakap hati ke hati ni. Walaupun kau tak pernah dilatih oleh ayah kau kerana ayah kau meninggal ketika kau berusia 8 bulan. Kental tu kau dapat dekat mana? Mak kau sangat soft. Mak sangat soft. Okey, Nal. Okey, ini pun antara benda-benda yang aku percaya mempengaruhi kepribadian aku. Macam mana aku dibesarkan? Aku bukan anak mama tau. Duduk bawah ketiak tak. Mak aku dia pada usia dia 15 tahun, 13 tahun, dia tu dijanji oleh hatu aku menyanyi bangsawan dah cari duit, bawa ikan, bawa sayur bagi makan family dan juga adik-beradik dia yang lain. 13 mak, orang. Mak. Macam-macam. Ya, mak tu. Oh, dah jadi tulang belakang keluarga. Yes. Walaupun perempuan. Ya. Yeah. Pada usia 12, 13 tahun. Ha. Menjual bakat seni dia. Ha. Kemudian menjadi buruh pula di pasar. Ya. Yeah. Dia buat semua benda-benda tu dan itulah yang menemukan dia dengan arwah abak, bapak aku, masa umur dia dah 23 lebih. And then dia fly pergi ke mainstream. Tapi maksud dia, daripada mak aku ni, dia jenis orang yang tak boleh duduk diam dan dia memang selalu terasa bertanggungjawab terhadap banyak perkara. Sekarang ni, kalau nak ikut, kalau kau observe kat Malaysia ni, pelakon veteran macam mak aku ni, dia yang paling laku sekali, dia yang paling banyak sekali. Orang tua tu umur dah 76, dia masih lagi bawa duit ribu-ribu bulanan tau. Oh, income dia? Income dia. Dia masih laku. Dan dia tak habis-habis. Dia punya habit dan juga amalan dia, sedekah dia sangat hebat. Mak aku ni. Dia punya spending tu memang sangat hebat. Sangat-sangat. Macam di apa, macam seorang perempuan macam dia Svida lah, kaya dia. Cuma tinggal lagi dia tak buat klip video dan dia tak buat keluar lagu. Betul. Kemurahan hati dan rasa tanggungjawab dia tu. Jadi poin yang aku nak katakan adalah dia orang yang cari duit ni, dia bukan home ibu suri rumah. Jadi bila aku bercakap tentang mak aku bukan suri rumah, dia orang yang bekerja dan dia kahwin tiga perkahwinan dia, laki dia tu meninggal, kahwin
balu. Kahwin, balu. Kahwin, balu. Sekarang kahwin lagi. So, life dia tu memang bukan ibu misali ni material. Bukan. Faham tak? Jadi, anak-anak contoh macam aku, dengan abang aku, satu mak, satu bapak, aku membesar sendiri dengan makcik, dengan nenek. Kalau peringkat sekolah menengah, aku duduk asrama dan aku dipisahkan dekat Kelang. Kelang tu, berapa nombor yang bukan gangsterism dalam tu? Kau faham tak aku? 36, 48, 32, 44 ini ni. Tak campur lagi. Budak kampung Delik, budak budak Meru, budak Kapar dengan India, Sri Andalas dengan Cina. Kau faham tak? So, it's a brutal, a very intense environment. Dan orang yang macam aku ni, kau ingat aku boleh survive kalau aku meletakkan diriku memek, skema the nice boy, memang tak ada. Lambat pagi. Tak ada. Ingat warna opong kau kena stand by your own strong self esteem. Kau tahu makan kau, minum kau, memang mak bagi duit tapi kau akan handle benda tu. Aku umur aku 15 tahun, mak aku memang cari duit jelah. Dia bagi duit je kat abang aku ni. Ni rupang korang. Duit makan korang. Siap dia okok sekali. Kan? Aku nak pergi sekolah. Aku tak pergi sekolah. Bukan atas mak aku suruh pergi sekolah lah. Aku nak ke tak nak je. So, aku dah berada dalam situasi. Aku akan buat decision aku yang aku rasa aku nak buat pada awal usia aku. Belasan tahun. 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. So, with that, macam mana yang aku boleh rasa cuak dengan diri aku sendiri? Aku tak kata aku pencapaian aku hebat, tak. But I'm okay, alhamdulillah, I'm fine. So, aku tak meragukan diri aku dengan cara aku berfikir, dengan cara aku bertindak. Tak semua perfect, pada aku maknanya, well, aku very confident, aku very sure dengan apa yang aku fikir, dengan apa yang aku rasa. Itu pandangan aku. Tak semestinya orang bersetuju, tapi aku tak akan ada cuak langsung untuk aku nyatakan pendapat aku walau dalam apa keadaan pun. Lagi-lagi kan, kalau orang bercakap tentang seni persembahan, acting, performing arts, aku bukan cakap je tau. Aku lalu semua benda kau ni. Kau tak pernah main kompang. Kau tak pernah menari tradisional Inang, Malay. Aku buat tu semua. Aku dah lalu tu semua. Kau faham tak? Jadi tu menjadikan kau rasa bahawa, come on lah, kalau aku bagi pandangan, aku bukan palatau. Aku main buat lah. Yeah. Dengar adik, dengar sini. Abang buat semua. Ya. Yeah. Okay, itu yang menjadikan dalam 2 minit kau tak boleh cerita. Pak, dulu saya dah buat. Kau cerita tak je. Tak, aku bagi kau bulat je. Aku baru tahu hari ni begitu dahsyat hidup kau. Baru tahu budak Kelang, tuan-tuan. Tak ada nombor yang tak dikaitkan dengan gangster. Tanyalah siapa yang pernah jadi ketua poli Kelang, tuan-tuan. Kalau setahun itu adalah nikmat, masuk 2 tahun, dia akan kata, saya perlukan jawatan yang lain. Betul. Kan, kat situ. So, bila kita dibesarkan dengan environment yang macam itu, jadi aku tahu aku punya self mechanism, defense mechanism aku kena very strong. Dan dalam masa yang sama, engkau kena ada nilai kepimpinan tu memang kena ada pada engkau. Authority-nya, quality tu memang ada dengan kau. Ditambah pula dengan, okay, aku masuk Akademi Seri Kebangsaan, sekarang Asubara. Pioneer Batch, 1994. 2 tahun je, aku tak habis belajar pun. Sebab aku cukup advance, kata cikgu-cikgu aku. Kau dah bengat sini lah, kan? So, sama juga dalam ASK tu cerita dia. Kalau dalam lakonan di dalam akademi tu, dalam universiti ataupun college tu, watak-watak raja, king yang top-top tu memang aku je. Memang aku je. Tak mengasuh orang lain? Tak mengasuh orang lain. Kalau macam Namron, dia watak yang pelik-pelik, tu Namron punya material. Oh, kau best dengan dia? Aku satu best dengan dia. Satu kelas. Aku dengan Namron, aku dengan Dr. Rosdin Subuh, okay, dengan Zizi, sekarang dah doktor. Itu semua. Itu semua best-best aku tu. Best-best tu. Okay. So, pada ketika itu, maknanya tanpa aku sedar, maknanya sikap dan cara yang orang nampak aku sekarang ni sebenarnya memang tidak boleh lari daripada macam mana aku dibesarkan, apa yang aku hadapi dalam hidup, macam mana aku menggunakan emosi aku untuk berinteraksi, macam mana aku menggunakan fikiran dan idea aku untuk berinteraksi. Jadi apa yang diorang lihat sepanjang aku berada di udara tu, sama juga macam sekarang ataupun dalam AF, semata-mata real dan benar. Itulah dia. Aku tak cuba nak mengubah dia menjadi ini kerana ekonomi fantasia, maka berfantasia tak ada. tak. Bagaimana kau ada satu face kau ada satu face aku ya? Believe nah, kita setiap individu kita ada multiple layers of personalities.
Dan aku rasa bila kau bercakap tentang maknanya aku ketika bersama public dan aku ketika berdua dengan kau, member-member, dengan aku bersama dengan isteri aku di rumah. Bukan maknanya kita lain-lain itu, kita bukan diri kita sendiri. Tak. That's a part of me. That's a part of me. That's a part of me. But dan aku rasa aku bersetat. Kita ada multiple layers. Dan kadang-kadang orang terperangkap dengan satu personality saja. Aku tak rasa aku selesa dengan personality itu. Sebab kau mungkin audience public tak pernah tengok macam mana aku punya menggelinjang bila aku berada kat set. Before aku nak masuk karakter aku yang kononnya serius tu. Apa yang aku buat, apa yang aku melalut, lawak bodoh, lawak bangang yang aku buat just to make sure aku in the mood, kerana aku tunggu 4-5 jam before aku nak masuk scene yang heavy tu. You know, that is another personality yang kita ada, kan? Yeah, dan tapi itu, untuk industri, untuk industri, lagi-lagi bila kita bercakap tentang posisi aku sebagai pengkarya, dan orang pun bertanya aku soalan dengan bukan soalan-soalan yang mudah, yang kacang-kacang kan, dan juga tuntutan-tuntutan dalam seni persembahan, pertandingan. Aku rasa bila mereka menuntut aku penilaian profesional aku, so aku kena datang dengan nada profesional aku lah, kan. Dan kau tak kisah, tak galak untuk dibenci, bukan apa tau, karakter macam kau akan mudah misjudge orang, akan mudah dengan, sebab kan di Malaysia ni kerana budaya kita ni, jadilah apa yang orang mahu, bukanlah jadi apa yang kita nak. Jadi ramai orang kerana karma, apatah lagi dalam era media sosial ni, semua orang terpaksa membuat karakter yang like tu ada. Comment tu best. Tapi pada zaman kau pun memang dah ada dah. Macam mana aku rasa kagum ni, sebab aku kenal ramai orang. Dan aku tahu topeng yang mereka simpan dalam kocek. Dan aku faham kenapa mereka bertopeng. Sama ada dia politician, dia government servant, kawan-kawan yang dah jadi KSU pun, dia our friend. Dan kita tahu bahawa oh, begitu banyak topeng sampai dah tak cukup kocek, lubang jubur pun disimpan topeng. Dan topeng tu kemudian diambil, dipakai walaupun bau jubur. Terpaksa kerana kepalsuan adalah real. Tapi macam mana kau boleh kekal dengan mengatakan apa peduli, apa heran? Okey. Aku tak ada pula sampai pada level pedulikanlah cakap orang ataupun aku tak peduli orang cakap pada aku. Aku demi Allah lillahi ta'ala, aku tak ada sikap tu, aku tak ada. Aku tak ada sikap tu. Aku do listen to people. Kalau kau tanya aku sekarang ni tentang range of friends ataupun range of kenalan, I can blend pada level menteri ataupun peminta sedekah. Aku boleh gapai range tu. Untuk kat mana aku nak meletakkan diri aku yang bersesuaian berdepan dengan orang-orang yang macam ni. Lagi-lagi aku seorang pelakon, kan. Bila seorang pelakon ni, antara disiplin ataupun skill yang perlu di develop adalah kebolehupayaan dia untuk berada pada situasi dan cara berfikir orang lain yang bukan diri dia. You know, kau ada bercakap tentang sympathy and empathy itu, kan. Empathy ni macam kalau simpati, kalau bersimpati itu kita biasa semua orang dengan mudah bersimpati, tapi nak masuk kepada empathy, maknanya yang lebih dalam, merasai, mengalami perasaan dan gejolak seperti mana orang itu mengalami, itu skill actors. Dan aku train untuk pergi ke situ. Jadi aku boleh fly, I can, you know. So that is how flexible aku sebenarnya. Sebab itu kalau kau, dan kemungkinan sifat-sifat itu semua memang dah ada dalam aku punya personality aku yang awal-awal, macam kau nampak aku dulu ataupun kau nampak aku sekarang. Aku still this, daripada restoran mamak usuk restoran sih. Sampai kita makan, kemudian 26 tahun kemudian kita minum lagi dekat Hamidia Petronas Sampang Jaya. Aku rasa kau sangat konsisten untuk percaya kata straight to the point. Tell the truth. Sharp, fast. Zainal, antara momen penting dalam tumbesaran aku sebagai seorang seorang dewasa dan juga seorang penggiat seni, ada satu momen tu bertahun-tahun. Kau bayangkan aku, Yuwe Haji Syahri, Eman Manan, Khalid Salih. Ni regular tau. Ni regular 4 orang ni. Dia dah macam pendekar 5 lah ni. Pendekar 4 lah ni. Melepak, makan, minum. Melepak, makan, ceritalah apa benda. Berfalsafahlah kau dengan apa benda. Kau bercakaplah apa benda pun. Kalau duduk dengan Wak Khalid Abang Eman ni,
isu Melayu, isu Islam, isu kepercayaan, apa ni semua, tasawuf apa semua masuk ni. Ya, dengan Hubungi Haji Syari, dengan how to extreme kau to the atheist, to the Islamic, to the Western thinking, whatever benda. Ni all semua ni adalah empat, tiga orang wisdom-wisdom yang peringkat abang-abang. Pada istilahnya macam wali-wali kita lah, wali di kota ni yang tahu tentang apa yang diorang katakan. Dan diorang itu sendiri menganuti, mengimani dengan apa yang diorang fikir. Itu orang yang confirm ni, tak ada kecurigaan tentang benda-benda tu. Antara kau nak terima dengan tak terima pendekatan dan apa poin-poin diorang. Tapi aku sebagai orang yang ketika itu, aku umur aku masa tu baru 24-25. 24-25 tu, dia punya daya absorb tu kan memang kuat. Pengaruhi aku sekarang. Jadi memang kita meletup-letup kat situ. Kau bayangkan aku ngadap dengan tiga-tiga master-master ni. And macam mana benda tu bounce dengan aku. Dan satu benda yang aku perasan kat situ, kenapa juga dengan tiga orang ni aku bukannya sikapnya macam, "Eh bang, eh wah." Tak, aku spar. Aku spar dengan dia orang. Idea ke apa-apa, aku lontar. Aku tanya. Walaupun kau 24-25 tahun, abang Yuwe dah nama besar dengan isteri perempuan dot. Khalid Saleh, Festival Film Asia. Eman Manan, hero Melayu teragung. Kan? Bukan untuk bersikap kurang ajar dengan dia orang, tak. Tetapi good talk, good moment, good talk. Sharing idea tu, good talk. I learn from you dan at the same time pun aku tahu Engkau learn something from aku daripada generasi yang sekarang ni datang. Macam ni kita fikir, wak. Kita fikir macam ni, wak. Tetap sekarang kita fikir macam ni. Ya, wak jurang dengan kita lebih kurang 20 tahun. Contoh kan, wak dengan 15 tahun. Yuwe dengan kita 20 tahun. Tuan-tuan, sebelum break, tengah tinggi saya akan beritahu. Saya berjaya mendapatkan Thomas L. Friedman yang tuan-tuan nak dulu tu hilang. Kemudian apabila ITBM gerodak dia punya gudang, kita jumpa Thomas L. Friedman, panas, rata dan sesak. Malam ni tuan-tuan boleh lock sebab limited combo. Sebab saya ada dua combo. Sabar dulu, Thomas L. Friedman hanya ada 112 set. Saya padankan Thomas L. Friedman sebagai combo ekonomi dengan merudum ataupun free fall daripada Joseph Strictlist. Ini Thomas L. Friedman yang dulu saya pernah jual 1,000 lebih buku dia. Habis dah dalam stok, tapi bila ada pesta buku, dia orang gerudi store jumpa. Baki ada 112, saya pairkan dengan buku ni. Untuk mereka yang tuan-tuan nak tahu Thomas L. Friedman, saya bagi tahu pada tuan-tuan, saya bagi tahu buku ni dulu. Ini satu daripada jumlah buku yang ditulis, diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, yang dulu tuan-tuan tak peduli kerana dia menulis mengenai apa itu panas, iaitu globalisasi ataupun peningkatan suhu global yang sekarang ni, hari ni KL hujan, Kedah banjir, besok saya jangka badai akan memberat, kerana saya fikir kalaulah ramalan awal pergi ke utara tapi hari ni KL hujan, kemungkinan besok badai 13 Julai akan menjadi hari yang bersejarah untuk kita melihat perubahan suhu yang telah pun diramal oleh Thomas L. Friedman. Dulu saya jual 1,000 lebih buah buku ni, malam ni kita ada 112 set. Bagi tuan-tuan yang ingin membaca lelaki yang pertama kali menulis dan menang Pulitzer Prize. Pulitzer Prize ni semua penulis aim tiap-tiap tahun. Di mana dia menang kerana tulisannya yang pertama mengenai Sabra dan Shatila. Ketika peristiwa Sabra Shatila 1982 berlaku, tak ada penulis barat yang berani menyiapkan buku yang menceritakan dengan detail kejaman Yahudi, kecuali Thomas L. Friedman, kerana buku itu dianggap manifestasi dan dokumentasi yang terpenting atas kejaman Israel ke atas orang Islam. Dia menang Pulitzer. Ini penulis dia. Tahun 1988, tuan-tuan ingat, Intifada Palestin bermula 1987. Sebelum tu tak ada Intifada. Intifada berarti bergadai nyawa kejalanan, memegang batu dan membaling batu. Dia merakamkan Intifada. Dia pergi ke apa ni, Batu Maqdis. Dia tinggal di sana selama beberapa bulan. Dia menulis Intifada dan buku tu sekali lagi memenangi anugerah Pulitzer, menjadikan dia penulis yang tiga kali menang Pulitzer sepanjang hayatnya. Dia hidup sampai hari ini. Kalau saudara nak lock Thomas L. Friedman, aku lock satu. Okay. Combo dia dengan ni, supaya saudara tengok ekonomi. Lately ni kan isu ekonomi, ini ekonomi merudum. Supaya saudara lihat bagaimana inflasi di Amerika 8.5% inflasi di Amerika sekarang. Bagaimana kedudukan dolar yang akan terus diikat oleh OPR, iaitu kadar kenaikan faedah. Yang setiap kali dolar naik faedah, berarti bank negara akan naik faedah. Sebab tu hari ini saya sepatutnya stream dengan saudara mengenai dalam tempoh 2 tahun daripada sekarang, bank negara meramalkan anak muda yang kebanyakan berusia 25 hingga 35 tahun, 32,000 orang lagi akan muflis dalam tempoh 24 bulan daripada sekarang. Esok nanti saya ada masa, saya stream. Ambil dulu buku ni, saya saudara faham dalam pasaran di Amerika apa yang berlaku dan impaknya kepada kita. Berarti kalau Amerika naikkan OPR 0.25% sekali,
ada potensi bank negara ikut. Kalau bank negara naikkan total 0.75, sekarang dah naik 0.25, kalau naik dua kali lagi, kata bank negara 32,000 orang anak muda Malaysia berusia 25 hingga 35 tahun akan muflis. Lock buku ni, combo ni 120, dua buah, saya ada limit 112. Okey, saya nak cepat sebab saya nak sembang dengan Adli ni. Saya nak bayar sekarang. Tangan. Ha? 112 set. Ini pula, kita selalu bercakap tentang mantik. Ini siapa yang minat, tak kenal apa ni, Dr. Muhammad Said Tantawi, naya lah. Dr. Muhammad Said Tantawi adalah bekas Mufti Al-Azhar. Beliau lah yang memperkembangkan secara halus yang selalu saya sebut dengan saudara tentang logik dan mantik. Ini anggap sebagai bapa mantik. Walaupun Al-Ghazali menulis mengenai mantik dalam Islam, tapi bapa bagi ilmu mantik moden adalah Said Muhammad Tantawi. Ini lagi rare, buku ni ada 35 set je. Ini tuan-tuan kena hati-hati ya. First page, sampailah admin kata dah habis, saudara tak boleh page lagi sebab saya ada 35 set je buku ni. Saya kombokan buku ni dengan falsafah dunia. Berarti saudara baca satu buku falsafah Islam yang di dalamnya dia menekankan kata ada 4 jenis dialog, iaitu apa yang dipanggil sebagai dialog orang baik dengan orang baik, dialog orang baik dengan orang jahat, dialog orang jahat dengan orang jahat, dan dialog syaitan dengan syaitan. Jadi saudara baca untuk faham supaya saudara jatuh dalam dialog mana? Dialog orang baik dengan orang baik, dialog orang baik dengan orang jahat. Cik Zainal, saya itu pun saya nak juga. Ini. Yang ni kombonya 130 sebab saya dapat dalam harga yang tak banyak diskaun. Saudara lock sekarang, ini hanya 32 sahaja. Terima kasih. Kita balik kepada sesi break 30 second untuk iklan. Kami nak vape sekejap. Bila ada iklan je kami boleh vape. Iklan sekarang. Lights, camera, go live. Impressions adalah pusat kandungan digital sehenti bagi penghasilan live stream, acara virtual, rakaman skrin hijau, video corporate dan kandungan audio di bawah satu bumbung. Selain studio yang canggih ini, pusat kandungan kami dilengkapi kemudahan penuh untuk tetamu dan pasukan anda. Untuk maklumat lanjut, layari impressionsdcc.com.my. So, sempat link ke vape ke? Tak ada. 1,200 orang dan 1,750 tinggi. Untuk sesi buku, aku tanya kau, Adeline. Eh tak, aku confirm ni, aku lock ni 4-4 ni. Ya, aku simpan untuk kau. Ni admin simpan untuk tamu kita 4-4 ni. Kau jangan main kasar. Tapi saya bagi tahu lock tempat tuan-tuan. Bika buku ni dah hilang daripada radar, orang minta lama. Oleh kerana pesta buku ITBM Gerudi Gudang dapat 112. Jadi saya pairkan dengan buku Merudum. Sebab buku Merudum, saya fikir kata keadaan Amerika sekarang tuan-tuan nak faham. Kerana dunia sekarang ditentukan sejauh mana Amerika dapat bertahan inflasi dia. Kalau inflasi Amerika mencapai 10%, saya fikir kata kita akan berada dalam keadaan demam denggi, apa dipanggil sebagai penyakit berjangkit daripada keadaan inflasi. So baca je. Yang ni kalau saudara nak fasawas, ni aku tanya kau soalan. Ya, okey. Kalaulah aku rasa dengan keras kau dan kau rasa kau dibentuk oleh budaya apa, sekarang pun kita syok. Kita boleh cerita tentang fenomena Kelang. Okay. Kalau buat movie pun orang-orang tak faham. Kelang boleh melahirkan mall dan acuan manusia yang sangat unik. Kau kena ingat, Kelang di Asia Tenggara at one time, Kelang tu adalah penaung kepada gagak-gagak yang sangat hebat. Dipanggil sebagai The Godfather Center. The Godfather Center. Apa yang menjadikan kau fikir kau tak nak jadi penyenayang, kau memilih menjadi artis? Aku rasa kau ada karakter untuk pegang ranking kalau kau duduk dalam gangster. Betul. Mungkin boleh menjadi satu daripada 9 naga. Kau pintar, kau licik, kau ada style, kau ada boleh influence orang. Kenapa kau pilih menjadi orang baik di dunia sini? Aku dalam masa daripada muda sampai ke sekarang, 50 ni, 45, memang ada. It's like macam kalau kau nak pergi kepada jenayah tu, dia hampir saja next door. Kau ketuk pintu, memang orang buka, kau yang masuk. Memang betul lah. Ya, aku tahu. Pasal ada nampak personality kau. Kalau kau bergaul, kita boleh smell. Aku membesar pakai rabu dan cokek. Cita-cita pun nak jadi gangster. Cuma bila datang KL je, alamak, tak terbawa lah. Tapi aku tanya kau, kenapa kau memilih dengan mengatakan, Aflin, bakat kau bukanlah pergi dalam dunia jenayah, tapi jadilah seniman seperti ayah kau? Zainal, masa usia aku 19 tahun, aku meletakkan diri aku, maknanya aku sepatutnya dah dewasa pada ketika itu untuk aku meletakkan kat manakah hala tuju aku ni. Aku nak bersalam dengan hala, dengan kehidupan yang macam mana. Aku menyedari pada umur 19 tahun tu, 18 tahun lepas SPM tu. Ini aku cakap terus ni.
AR Tompel, Rumina Sidik, AR Badul, Amran. Ni, aku ada 18 beradik daripada 6 orang ibu. Mak aku isteri kelima, satu mak satu bapa, aku dan abang. Jadi aku tengok semua susu galuh tu. Aku tengok tak ada siapa pun lagi yang cenderung ataupun melibatkan diri di dalam kesenian. Selain daripada Badul is there. Tapi Badul best dia dah macam senang cerita satu generasi aku lain. Tapi generasi yang seterusnya ini tak ada. Jadi aku perasan ya Tompel mak-mak ni dua-dua ni core dalam semua benda tu. AR Badul pula mak dia dulu penari. Ya, dapatlah Badul dengan arwah bapa. Jadi mak dia pun dah tua best yang awal. Jadi best yang seterusnya adalah aku tengok diri aku perasan aku tau nak. Aku perasan ni aku ni yang nak continue. Sebab aku sometimes aku percaya itu beberapa generasi untuk capai kematangan yang ni. Contohnya kalau kau tengok Yusof Aslam dengan anak dia sekarang lah. You know, it's like dua generasi dan dia mencapai apa yang dia capai kan. Betul. So aku berfikir benda yang sama juga pada ketika itu. Jadi aku perasan maknanya aku bersalam dengan diri aku sendiri. Dan salam tu bukan janji dia. Aku pergi kubur Ampang, kubur arwah bapak aku. Kubur Ampang, Piramdi Saloma Ampang pergi. Dalam aku nak buat keputusan aku tu, aku dah biasa lah baca Yasin, aku doakan baca Al-Fatihah. And then aku memang betul-betul aku white shot ni. Aku kat dalam kubur ni, aku doa dengan ya Allah Tuhan ku. Kalau betul memang akulah yang akan meneruskan apa yang arwah bapa aku buat, kau berikanlah segala apa, bijaksana, kebijaksanaan, permudahkan segala benda. Aku akan sambut benda ni dan aku akan terlibat dengan benda ni. Aku salam kat situ. Jadi sampai sekarang kalau kau tanya aku adakah kerja aku sudah habis, of course kerja aku tak habis. Aku memang even aku tak boleh beat pun pencapaian AR Badul pun, tak boleh beat pun pencapaian ibu aku dan lagi kan arwah bapa aku yang cemerlang dalam apa-apa benda yang dia buat, you know. Jadi bila kerja kau tak habis, jadi kau takkan terasa kau selesa untuk dan mengada-ngada untuk menceburkan diri kau dalam bidang-bidang yang entah apa-apa lagi. Sedangkan benda-benda tu semua yang memang dalam daging aku, yang memang aku confirm aku punya passion tu memang kat situ, itu pun aku masih lagi pada level aku belum strike lagi nak. Aku harap sebelum aku meninggal aku akan ada impact akhir dan juga contribution yang betul-betul dirasai sehingga kalau 20 tahun 30 tahun lagi akan datang bila orang tengok AR Tompel and then orang tengok kalau lelaki lah maknanya AR Tompel and then Badul, dia strike dengan era dia. Aku dia macam sosok buku je lah. Aku belum lagi betul-betul. Jadi aku berdoa ya tuanku, macam contohnya aku belum lagi mengarah aku punya first movie aku. Walaupun offer dan peluang itu ada beberapa tahun yang lepas, tapi aku sendiri rasa macam well, kalau sekadar aku buat nak ambil sarung title film director ni aku dah sarung dah. Tapi aku tahu film directing dan juga producing movie itu aku punya, kalau aku marathon 100 km, aku punya last 10 km tau. So istilahnya aku tak boleh F up lah, maknanya kan. So aku kena really into that. So mungkin aku extra careful, mungkin aku merasakan yang aku belum cukup bersedia. Dan bila aku dah tinggalkan industri ni, aku tukar angin 7-8 tahun lain, aku buat benda yang aku ingat aku rasa aku boleh buat, star aku ke rezeki aku rasa ke, tapi dia tak seperti yang aku bayangkan. Dan aku kembali dengan azam dan gerakan baru lah dalam 2 tahun ni untuk enter balik. Tuan-tuan, ini kita tunggu viewer. Berusaha dengan WhatsApp sebab stok limited. Dia admin minta siapa yang nak ambil buku 112 buku daripada yang ditulis oleh Thomas L. Friedman ni, yang saya beritahu juga pada saudara. Satu hari saya akan stream dengan saudara spesifik on Thomas L. Friedman. Kerana dia juga seorang yang memainkan peranan yang sangat penting dalam apa yang dipanggil sebagai normalisasi di Arab Saudi, yang tuan-tuan semua marah, yang saya juga marah. Tapi baca fikiran dia, kerana banyak perkara yang dia pro Palestin dalam hal yang lain, dia juga mempengaruhi banyak pemimpin Arab untuk menyokong normalisasi Israel bagi membolehkan pembunuhan dan juga perang kata orang Islam dikurangkan. Ini benda-benda yang menarik tentang Friedman sebagai seorang peribadi, kecintaan dan keprihatinan daripada orang Islam. Lock dulu. Dan buku kedua pula saya kata
janganlah kalut duk baca buku lain, nanti orang tanya Syed Muhammad Tontowi, saudara tak tahu. Syed Muhammad Tontowi adalah pelengkap bagi pada apa yang saya selalu syarahkan pada saudara tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir pada tahun 1058, kembali ke Rahmatullah pada tahun 1111. Ini orang yang lahir pada tahun 19 lebih tapi meninggal pada tahun 2006. Berarti Syekh Muhammad Tauhid, Syed Muhammad Tantawi melengkapkan. Saya baca tuan-tuan the beauty tentang bagaimana saudara nak jadikan logik dan mantik. Kalau logik saja dianggap sebagai debat yang datang daripada sekular barat, logik dan mantik dianggap cara berdebat berdasarkan apa yang disebut sebagai bijaksana dan hemah dalam Islam. Saya dah jumpa, dah spot dia tuan-tuan. Bahagian dia tak payah tanya, dia sentimental. Rupanya walaupun kau umur 8 bulan waktu ayah kau meninggal, nampak jauh di sudut hati kau, kau memang sangat kagum dengan ayah kau. Kagum. Aku kagum. Dia perasaan, walaupun kagum. Kau tak pernah, tapi sampai aku dapat lihat cara kau cakap. Ya Tompel bukan ayah yang tak pernah kau temui. Kerana tapi kau rasa macam dia hidup dengan kau. Aku terasa kalau macam mak cerita, even adik-beradik aku yang lain pun, kalau abang-abang yang paling tua sekali, abang pada baru yang atas, dia kata, Adli ni dia banyak carry bapak punya dalaman, cara fikir, sudut pandangan. Dia orang macam tu. Jadi bila sebagai adik-beradik tu, dan semua adik-beradik semuanya menyanjungi dan kagum kepada arwah bapa. Dan kau percaya ke tidak, sampai sekarang adik-beradik kita yang 6 orang, yang 18 orang in total, tinggal 15 ke berapa, dah ada yang dah meninggal, kita semua senada. Dan memang kita, bukan kita ni kagum dia kerana Tompel tu adalah bapa kita, tapi kita kagum AR Tompel bapa kita tu kerana dia AR Tompel yang wow, macam ini dia eh. Dia merentas zaman. Dia frontliner. Dia perentas. Dia frontliner. Dan bila di kalangan adik-beradik sendiri, bila dia dikata-katakan, yang dia pun tahu, macam sekiranya macam aku ni sekarang ni macam ayam tambatan lah, macam wira kampung lah yang diharapkan kan. Jadi bila kau mendengar dan kau menilai tentang benda-benda itu semua, of course kau akan ambil benda itu melebihi daripada kehendak kau sendiri. Kau akan ibaratnya macam kau akan carry semua harapan dan itu semua kepada aku. Dan of course sekarang aku dah ada anak-anak buah dan dah ada cucu dah pun kalau ikut peringkat tu kan. Dan dia orang terasa yang macam mana dalam hayat aku ini aku boleh memanjangkan the wisdom itu kepada anak-anak buah yang lain. Itu peletakan dia tau. So it's not about aku, diri aku je. Kau bagus eh, kau ada satu nada eh. Bila kau cakap, satu bagus tuan-tuan, dia berjaya protect diri dia daripada menjadi lelaki romantis. Berarti dia kekal lah. Satu, kita nak baca Adlin, kita kena baca betul-betul dengan melihat vocab dan melihat dan naratif dia bercerita. Sebab dia tak akan biarkan diri dia tenggelam dalam suasana emosional. Ini saya dapat tahu bagaimana dia boleh bertahan. Berarti bila kita tanya tentang ayah dia pun, saya tahu dia mempunyai perasaannya, tapi dia mengucapkannya dalam bentuk, ini cara saya menyampaikan tentang ayah saya. Sama seperti nada yang dia gunakan apabila dia, itu saya puji, dia kata dia kekal dengan wajah yang sama. Tak seperti setengah orang, saya bagi tahu topeng sampai penuh kocek, topeng terakhir duduk dekat lubang bontot, tarik, pakai tak apalah walaupun bau najis sendiri. Ablin, minum air dulu kalau dah. Okay. Mak pun nampak, cara kau cerita pun nampak kau sangat sentimental dengan Mak Ruminah ke? Ruminah Sidik. Mak. Kau nampak sangat sentimental dan rasa-rasa saya bahawa ibu kau bukanlah seorang ibu. Dia kelihatan seperti seorang guru dan mentor. Apa betul aku cakap? Ya, betul. Kalau kau tanya dengan, kalau kau borak pun dengan mak aku lah, dia kata, dan dia pun bercakap dengan anak-anak, kalau raya ke momen-momen yang penting, bila dia keluar pada mulut dia, bila dia menangis tu, mulut, perkataan yang keluar pada dia adalah, mak ni cuma lahirkan korang aja. Aku lahirkan korang je. Yang lain, hampir saja aku bukan mak kau yang macam mana mak-mak yang lain, yang tipikal mak. Tak. Because mak kita ni Sri Kandi tau. Dia Sri Kandi dalam dunia dan perjalanan hidup dia sendiri yang Allah Ta'ala letakkan. Dia ada benda yang dia harus bayar untuk dia dapat apa yang dia dapat sekarang. Dan benda itu adalah semua orang anak-anak tahu yang macam itulah mak aku dan kita tak boleh ubah. Dan itulah memang, itulah jalan dia.
Sampai umur dia 77 pun sekarang ni, aku bagi macam tu. 5 tahun lepas, 5 tahun. Umur dia 71 ke 72. Dia berkahwin. Dia berkahwin lagi dengan suami dia. Yang aku baru aku baca cerita tu. Ha, kan. Setelah 3 orang suami dia yang lain-lain, dan tiap-tiap yang satu tu semua dugaan yang berbeza-beza. Macam dia mati hidup balik, restart balik, mati hidup balik, restart balik. Ni tiga-tiga ni semua different-different case ni. Different-different diagnosis, different-different situasi ni. Dengan bapak aku is bermadu-madunya lah. Dengan yang arwah bapak yang kedua Ahmad Safar itu, dengan ketika itu cengkaman ekonomi, dengan anak keluarga tiri yang ramai, dengan itu survival, you know. Yang ketiga dia dengan cinta lamanya dulu yang patah and then revisit balik. Oh, itu satu filem yang lain tu. Oh. Kan? Okay. Meninggal juga lagi. Ingat kita dah settle lah. Akhirnya mak kita kembali ke pangkuan kita. Suddenly dia pergi umrah, dia jumpa dia punya bakal Jamil, dia kata nak kahwin. Menangis adik perempuan aku. Oh. Pasal mak tak di depan kita lagi. Dia akan serve another kitaran lagi dalam hidup dia, dalam life dia. Now dia mencari pasangan dia. Dia harap dia akan settle down. Dia nak cari suami yang sebersiri, quite balanced. Dunia akhirat pun dah ada. Mak pun memang suka yang macam tu. Yeah. Jadi kita, memang mak kita bukan kita punya. Ha, itu mak. Jadi kalau tengok daripada perjalanan mak, daripada cerita mak dan makcik-makcik saya, atuk-atuk saya semua, makcik-makcik saya, pakcik-pakcik, menceritakan tentang contribution mak saya pada usia muda dia sampailah yang sekarang ni. Kau cakap aku, mana anak cucu ataupun anak saudara punya kenduri apa yang tak tumbang, yang mak paling tidak pun beras ke berapa kampit, 100 kampit, itu mak handle. Dia yang kat tangan dulu, mak buat, mak nak buat ni. Dia kalau raya korban, dia punya tumbang kambing, tumbang lembu tu dia macam biasa, rutin je. Kalau cerita dengan suami dia sekarang, ni macam masih heran tengok dia. Engkau pakai duit macam tu eh? Macam tu. Dia dapat duit, sumbang pada orang. Lalu kat dia je. And then dia buatlah apa benda yang untuk dia tu sangat sedikit lah untuk diri dia. Dan daripada aku punya observation, itulah dia. Rezeki Allah Ta'ala ni memang seperti apa yang dia katakan, dia dijanjikan. Rezeki mak alhamdulillah tak putus. Kesihatan dia okey, dan dia seorang manusia yang penuh suka duka, dan hujungnya sekarang ni dia content, dia puas. Aku kalau mak aku meninggal, aku pernah membayangkan kalau mak aku meninggal macam mana. Aku tak tahu macam mana aku nak nangis. Kenapa? Kerana aku rasa aku tak perlu rasa kehilangan, sebab maknanya macam kau cakap, anak dia mak, aku anak, kita bukan anak baby-baby mak-mak benda yang macam tu kan. Dan aku rasa aku akan redha dan menerima tu dengan penuh gembira, kerana aku tahu daripada pandangan mata aku sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim, aku tengok pattern mak aku. Mak, kau settle mak. Kau okey mak. I don't have to worry you. You okay. Allah Ta'ala akan terus pelihara. Itu aku terasa macam tu. Aku takut pula bila aku cakap ni orang nak spin aku macam ni kan. Tapi tak kisahlah. Tapi itu aku punya. Ya, ini kita berkongsi tuan-tuan. 1300 Adlin datang adalah contoh yang tertinggi. 2000 kita skor malam ni di FB dan YouTube. Dan saya tahu saudara nak dengar cerita begini. Kita nak dengar cerita-cerita lara, cerita-cerita claim popular, seronok sangatlah masyur ni tuan-tuan. Kita merasa penat dah. Kita pun dah tua dah tuan-tuan. Saya dengan Adlin pun, kalau dia masuk dulu, saya pergilah tengok. Saya dah perjalanan kau Adlin. Kalau saya mati dulu, dia akan datang tengok. Saya dah perjalanan kau Nas. Sebab kita dah tua. Dan kita bercakap satu benda yang kita harap kalau yang muda daripada kita dengar ni, kita anggap adik-adik je lah. Kalau yang lebih tua daripada kita, kita anggap abang-abang. Kita berkongsi kerana lillahi ta'ala. Tak ada siapa dia yang ada dalam saya dengan dia nak merasa majlis di apa ni, Impression Studio ni, tempat berbongkak-bongkak. Melainkan semua kita orang yang mencari. Dan kita harap kalau kita tak bertemu kesuruhannya, Allah atur lah bertemu sedikit pencerahan apabila kita berbuat. Nah, satu benda yang aku nak highlightkan di sini lah, yang mungkin merujuk kepada tajuk longgar yang kita borak-borak ni kan, tentang
dengan mudahnya kita ada budaya ataupun sikap yang mudah prejudis dan mempunyai dengan mudah ada label melabelkan orang, prejudis pada orang. Sebenarnya macam ni, ini saya rasa saya memang berpendirian macam tu daripada muda sampai sekarang, tapi mungkin saya hanya boleh mengucapkan benda itu sekarang apabila saya dah matang dan saya menemui cara terbaik untuk menyatakan dia, iaitu adalah saya rasa kalau kita sebagai manusia, tak kira anda ni pada usia tua ataupun remaja sekarang, netizen ni budak, korang kena aware bahawa setiap manusia ni dia mempunyai acuan dan bentuk-bentuk yang Allah anugerahkan, jalan masuk dia, macam mana dia membesar, macam mana dia dipengaruhi, apa situasi dan tekanan yang dilalui pada ketika itu, dan apakah masalah-masalah yang dihadapi. You know, that colourful variations of people yang kita akan hadapi dalam hidup kita ni, kalau kita boleh tahu bahawa semua orang itu bukan seperti kita, dan kita meraihkan kepelbagaian dan variasi yang berlaku, kita akan menjadi orang yang sedikit reda. Tapi bila kita claim, kita seperti macam manusia yang begitu sure tentang sepatutnya dia macam ini, dia macam aku tak macam ni, tapi engkau macam ni, main tuduh, main mirror, keterbalikan. Nah, dekat situ dengan mudah anda akan cepat terusik dan tersentak dengan manusia-manusia lain. Tapi sedangkan pada hakikatnya, kalau kita tak bercakap tentang ilmu iman yang lebih dalam pun, sebenarnya kita letakkan saja, well, begitulah perbezaannya engkau dengan aku. Jadi maknanya kalau kita nampak orang itu dengan certain pandangan atau pendapat yang tidak selari dengan kita, sometimes kita sebenarnya kita jangan terus menghukum orang tu dengan tuduhan dia pada ketika itu. Sebab I believe aku sendiri, pada satu ketika dulu aku rasakan apa yang aku buat ni betul, tapi akhirnya dia betul pada ketika itu. Dia sangat relevan pada ketika itu. Tapi dah tak relevan sekarang. Betul. So people grows and kita menimba kematangan kita. Dan itu sebabnya Allah bagi kita usia untuk kita belajar ni. Ups and down ni. Kalau kita boleh celebrate kepelbagaian dengan orang lain dan kita tak claim sepatutnya benda tu definite, kita punya gusar kita, benci kita, kita punya permusuhan kita dengan sifat-sifat yang bukan kita rasa tidak datang daripada kita atau personaliti kita, kita akan jadi lebih pemaaf, kita akan lebih tone down, kita akan lebih ada understanding tu. Walaupun kau keras, kau tak pernah melalui, ialah pandangan kau keras, tapi dan juga orang yang dengan kau juga bertempur dengan keras. Tapi kau yakin bila berjumpa dengan orang yang faham tentang menyatakan sesuatu secara terbuka ni, sebenarnya tak perlu kita takut apa-apa. Kau cerita juga skill supaya mereka belajar tentang skill menyatakan pandangan, skill menyatakan pendirian, supaya dia orang faham. Okey, Enak, sebelum aku nak kononnya bercakap macam berbunyi nasihat ni, aku nak korang double check baliklah kalau korang nak tengok aku kan. Sekeras-keras aku ataupun selantang-lantang aku, bila korang melihat aku di udara sekarang ini ataupun pada mana-manalah sesi ataupun majlis, aku tak rasa aku pernah melanggar apa-apa tata susila yang melampaui batas seorang Melayu ataupun seorang Islam. Aku tak ada satu malapetaka pun yang aku buat di luar sana yang ketara menyatakan. Jadi apa yang kemungkinan boleh aku simpulkan adalah sikap aku tu, mungkin aku telah jelaskan sedikit dalam perbualan kita tadi tu, sikap aku tu adalah peletakan aku sendiri. Aku nak meletakkan diri aku dalam sikap yang begini untuk menyatakan sesuatu ini pada level itu. Itu pilihan. Kan? Dan memang tak semua orang akan suka dan tak semua orang akan bersetuju, but it's fine. Tapi damaging people dengan kutukan, laknatan atau apa-apa saja itu, aku memang mengelak dengan keras untuk tidak melakukan benda itu. Sebab tu even dalam industri seni pun, kau tahu betapa obrak-abriknya situasi ya. Aku tak pernah jadi selebriti ataupun orang yang istilah kasarnya menyalak atau bising menyalahkan benda, tak. Sebab aku tak rasa sikap dan ketegasan aku perlu pada ketika itu, sebab jalannya bukan itu, jalannya bukan through shout kan? Jadi kita sama ada kita back off, kita relax supaya kita tak memburukkan keadaan, dan kita try cari solution yang lain untuk macam mana kita approach balik dengan cara lebih bijaksana kan.
Tetapi kepada yang macam berbalik pada apa yang kau katakan tadi tu, itulah dia sebenarnya. Kalau kita menjadikan suasana yang kita ada sekarang ni, apabila public dengan social media, kebebasan yang dia ada, of course kita tak boleh tutup sikap-sikap buruk ataupun apa, iyalah, golongan-golongan yang memang ekstremis yang betul-betul melampaui budaya tu kan. Tapi jangan sampai benda tu sendiri mempengaruhi kita sehingga kita pun nak membalas dengan sikap yang macam tu kan. Sebab tu kalau macam saya, saya tak open diri saya secara dalam social media secara terbuka. Kerana saya tak nak, saya tak perlukan appreciation, saya tak perlukan situasi yang kalau awak fikir dengan saya perlu atau tidak, saya rasa macam buat ketika ini keperluan tu tak ada. Dan saya selesa dengan benda tu. Kehidupan yang direct deal behind the scene, go direct to industry, tanpa memerlukan media sosial untuk mencari. Melainkan, of course dalam pelan saya yang akan datang, sama lah juga kau Nal, kau ada kau punya platform, kau akan menggunakan beberapa platform yang ada untuk kita share dengan apa-apa benda yang kita buat. Itu saya, of course saya akan menggunakan benda tu. Tapi untuk kalau sekadar social punya benefit, saya rasa saya tak perlu bukan tu lah. Saya selesa dengan apa yang saya ada sekarang ni. Tuan-tuan, saya nak naikkan limited edition ni. Saya rasa lock buku cepat, bagi pelan-pelan eh. Yes. Saya bagi rehat sekejap. Ini adalah Thomas L. Friedman yang dulu tuan-tuan minta saya cari. Iaitu dulu saya jual combo Thomas L. Friedman 120, iaitu combo dia adalah dunia sama rata dengan yang ini adalah panas, rata dan sesak. Dunia sama rata memang tak ada lagi dah tuan-tuan. Orang jual balik sekarang pun 120, 130 sebuah. Sebab orang tahu kerana mereka menonton saya punya video, ramai mula mencari. Ini saya nak bagi tahu pada saudara, panas adalah mengenai globalisasi. Ditulis, nanti saya cerita dulu. Panas maksudnya adalah perubahan suhu dunia yang akan mula memberi risiko dan masalah besar pada manusia. Sama ada pertanian, cuaca, kesihatan. Yang kedua dia tulis, rata. Rata berarti dalam dunia sekarang, berarti semua orang punya hak sama rata tetapi ada ancaman dia. Iaitu apa dipanggil sebagai internet. Ataupun dipanggil sebagai akses jalur lebar. Ditulis oleh Thomas L. Friedman. Buku ni 10 tahun lebih tapi saya angkat sebagai karya Nostradamus. Iaitu pada masa dia ditulis, dia tidak dipedulikan. Tapi buku ni menjadi real. Kerana sekarang barulah orang rasa apa yang Thomas L. Friedman kata, satu masa akan ada 3 bencana yang akan manusia melihatnya. Iaitu pertama, bencana mengenai kepanasan, iaitu peningkatan suhu global. Yang kedua, rata. Internet yang diperbangga-banggakan ketika dia mula muncul pada hujung 90-an dan meluas penggunaannya pada awal abad ke-21 akan memberi cabaran yang besar. Itu dipanggil rata. Yang ketiga, sesak. Di mana apa kata Thomas L. Friedman, pertumbuhan manusia dan juga cabaran untuk berada di kawasan yang mempunyai rantang ekonomi yang tinggi akan menyebabkan timbul masalah sesak yang sangat besar. Ini adalah buku yang sangat penting kerana Thomas L. Friedman dianggap sebagai bapa Pulitzer kerana tak ada orang yang sepanjang hayat menulisnya menang 3 kali anugerah Pulitzer. Saya galakkan saudara membaca combo A ni 120. Walaupun buku ni dah habis ni, langka. 112 yang saya dapat adalah bernasib baik kerana ITBM jumpa dalam store. Bila dia jumpa, dia dapat, dia kenal. Ini buku yang dulu kau jual sold out 1,000 lebih. Ini kami bagi dekat awak, eksklusif. Saya suka tuan-tuan baca Thomas L. Friedman untuk membawa saudara melihat seorang tokoh barat yang saya kagumi dalam satu hal, yang saya tentangi dalam satu hal. Saya bersetuju bahawa ketika masyarakat dunia tidak mendapat akses yang khusus mengenai peristiwa Sabrak dan Shatila pada tahun 1982 apabila 3,000 orang Islam disembelih di bumi Lebanon oleh Kristian Lebanon dan juga oleh Erez Sharon yang memimpin Israel, dia telah menulis sebuah buku. Dan buku tersebutlah yang kemudiannya mempengaruhi orang Barat untuk mengubah pendirian mereka dengan mengatakan perbuatan Israel tak lagi boleh dibiarkan. Kalau dia keluar sampai meninggalkan tanah Israel dan membunuh orang Islam, Palestin di bumi luar Israel, maka itu tak dapat diterima. Maka akhirnya tuan-tuan, jarang buku pro-Palestin akan menang Pulitzer Prize. Pasal Pulitzer Prize is American oriented. Budaya Amerika yang menentukan siapa menang. Maka dia dipilih, menang. Jadi buku dia yang dia menang tu. Kemudian dia menulis lagi sebuah buku tahun 88. Bila dia tengok intifada, dia sangat-sangat mengagumi apa ni Yasir Arafat. Bila berlaku intifada, dia ni seorang yang bukan tulis duduk macam saya ni, baca-baca berita stream kat saudara. Dia terbang dan berada 4 bulan dan melihat intifada, dan dia menulis dengan detail untuk meyakinkan dunia bahawa intifada yang dilancarkan oleh orang Islam di pimpinan Yasir Arafat perlu disokong oleh masyarakat dunia.
menjadikan karya tersebut juga menang Pulitzer Prize tahun 1988. Jadi malam ni saya bawa pada saudara bukan karya sejarah, karya yang relevan untuk saudara baca supaya saudara dapat diagnose kehidupan hari ini. Benarkah saudara berada dalam keadaan panas? Ya, hari ini kita berada dalam jendela musim panas tapi kita telah menerima musim hujan. Kerana apa? Berlakunya kenaikan suhu apa ni global. Saya dah beritahu pada saudara, sekiranya suhu meningkat 1 darjah Celsius, paras air laut boleh menenggelamkan bahagian besar daripada dunia. Suhu dunia naik 1 darjah Celsius bagi tempoh yang lepas selama 112 tahun. Tetapi kenaikan 1 darjah Celsius yang berikutnya kurang dari 40 tahun. Dan 2050, suhu dunia dijangka naik lagi 1 darjah Celsius, berarti dunia kemungkinan besar akan menjadi banyak kawasan kersang dan lebih banyak bencana. Jadi saudara baca buku ni. Saya kombokan buku ni dengan buku Merudum. Saya pilih tuan-tuan kerana apabila ekonomi Amerika berada dalam paras 8.5 kadar persen inflasi, Amerika tak ada cara kerana Joe Biden juga berada seperti mana yang amat berhormat Perdana Menteri kita, iaitu stuck, tak jumpa idea yang sangat pantas untuk mengendalikan ekonomi. Maka mereka menaikkan nilai mata wang ataupun kadar pinjaman semalaman bagi mengukuhkan mata wang dolar. Jadi mereka naikkan dolar. Bila mereka naikkan dolar, Malaysia tak boleh bertahan. Secara konservatifnya, kita naikkan ringgit untuk mengekang ringgit terus jatuh. Bila dia orang naik dolar, ringgit kita daripada 4.2 jatuh 4.4. Berarti kalau mereka naikkan lagi dolar, ringgit kita akan pergi 4.6. Berarti kerajaan juga terpaksa menaikkan kadar OPR. Yang saya bagi tahu pada saudara, berhati-hati kerana Bank Negara telah mengeluarkan berita. Saya sedih kerana berita itu tak dikongsi. Tapi saya ada ke lapangan, saya akan stream. Tuan-tuan yang sekarang berada dalam gaji RM2,500 hingga RM3,250, berusia 25 hingga 35 tahun, saudara tak akan ada potensi menikmati kelebihan wang yang sentiasa ada. Dan saudara mendapat sekurang-kurangnya 40% daripada gaji bersih saudara bayar kereta. Saudara telah disenaraikan orang yang akan muflis. Muflis di Malaysia dalam tempoh 50 tahun yang dikaji ada 42 ribu orang je. Dalam tempoh 40 tahun yang dikaji ada 42 ribu orang. 24 bulan daripada sekarang akan disertai dengan pakej yang paling besar. 36 ribu orang anak muda akan muflis. Yes. Kerana hutang bank. Yes. Jadi saudara baca supaya saudara dapat lihat bagaimana saudara nak kendalikan ekonomi saudara. Yeah. Untuk tidak menjadi sebahagian daripada mangsa kesan daripada ketidaksabilan AS. Yeah. Atau United States. Ni log dia buku ni. Lagi-lagi bila kita bergantung dengan mata wang dunia ni. Ya. Sebab tu kita kena bergantung, tambatkan nilai mata wang kita ke dalam emas. Emas. Ha, dia nak datang untuk cerita tentang tambatan emas. Kerana dia adalah ejen emas kan. Dan tuan-tuan lihat apa yang selalu saya dialogkan. Saya seronok lah ni kerana bila saya dialog dengan Adeline, walaupun benda-benda krusial, saya dapatlah sedikit ke tak banyak ilmu saya pun sikit tuan-tuan. Tapi memancing dan kemudian dialog tentang perkara yang sangat-sangat apa saya panggil keras. Tapi ilmunya sampai. Kerana saya sangat sayangkan mantik. Sebab tu saya kata, beritahu saudara, sekular mengajar kita tentang logik dan holistik. Sebab tu saya kata sekular tak mengajar kita tentang 6 falsafah yang sangat ditekankan oleh Imam Ghazali, yang selalu saya campaikan dalam ceramah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, RM3,000 bayar saya untuk ceramah 6 prinsip Al-Ghazali je. Hari Ahad saya akan menyampaikan, hari 14 hari bulan saya akan menyampaikan ceramah Imam Al-Ghazali, 6 prinsip Imam Al-Ghazali. Saya pun tak sangka itu rate dia orang letak. Dia orang letak, saya ingat rate saya 1,500 je. Rupanya UUM bayar saya, dia kata quite special lah. Nah, kau dah lain lah. Ha? Dah lain lah. Kau punya uban pun dah lebih. Jadi rate kau dah ikut ambut eh. Haji, saya nak beritahu kata, kerana saya sangat mencintai mantik, di mana saya kata orang Melayu mempunyai akal yang bijak. Tetapi selalunya kebijakan selalu tewas kerana dia tak dapat mengendalikan mantik. Iaitu akal yang bijak dia akal yang bijak dia mengendalikan logik, hujah yang kita nak hujah. Tapi mantik yang mengendalikan iman ketika kita berhujah. Jadi saya kena ambil buku ni untuk belajar daripada Syed Muhammad Tantawi. Beliau adalah Mufti Al-Azhar daripada tahun 1986 hingga tahun 2000. Seorang yang sangat luar biasa. Jadi dalam buku ni, dia mengambil pengkhususan tentang logik dan mantik. Iaitu supaya saudara berada dalam adab dialog dalam Islam. Macam mana kita nak berdialog? Saya berdialog dengan dia. Hopefully malam ni mencapai sebahagian daripada apa yang disebut keindahan Islam. Iaitu, setiap kali kita mempunyai hujah, hujah kita bukanlah untuk memenangkan pendirian kita. Hujah kita mestilah mencerahkan keadaan. Macam malam ni dia bagi hujah, dia cerahkan kepada kita. Kasih sayang pada mak, ayah, walaupun dia tak dapat lihat pada waktu kecil, tapi ayah menjadi idola dia. Dia belajar daripada mak dia tentang bagaimana mak dia mencari wang tetapi menjadi seorang yang sangat pemurah. Dia belajar daripada mak dia, hidup bukanlah mempunyai banyak wang. Hidup adalah mempunyai banyak ketenangan. Mak dia membayar begitu banyak dugaan Allah kepada hidup. Mak dia kahwin, suami meninggal, kahwin, suami meninggal, kahwin, suami meninggal. Tapi mak dia kata,
bersedekahlah. Kerana akhirnya apa yang dia lakukan itulah yang menjadikan ibu dia bukan wanita yang tewas. Orang yang dah hilang 3 kali suami dalam hidup biasanya seorang penyedih. Tapi Mak still a great fighter. Jadi saya nak mengajar kita, ambil saja buku ni. Ini yang paling kurang set ni ada 27 set je. Saudara lock, kerana ini saya jual 130 bersama dengan falsafah dunia. Ini kalau saudara nak ambil basic falsafah dunia, saudara nak kenal semua. Supaya saudara bila belajar dengan permainan falsafah, saudara faham mana satu falsafah yang dianggap sebagai sekular dan mana falsafah Islam. Saudara kena ingat, saudara kena ingat, falsafah walaupun bermula dengan Plato, bermula dengan Socrates, tetapi bukan bererti dia milik orang kafir. Falsafah-falsafah hebat juga muncul dalam era pencerahan yang dimulakan oleh orang Islam. Sebab tu saya beritahu dekat saudara, Barat sentiasa menganggap Al-Ghazal. Sebab tu saya kata kenapa saya menyampaikan ceramah di UUM ni. Saya menekankan, kata orang Islam hanya dapat mengesan Imam Ghazali dengan dua perkara. Satu, dia adalah ulama yang hebat. Yang kedua, orang mengaitkannya sebagai wali Allah. Tetapi Barat melihatkan dia sebagai spesialis dalam 6 bidang. Pertama, kata mereka, nak merujuk ahli falsafah Islam yang paling jelas penyataan falsafahnya tentang agamanya, pergi pada Al-Ghazali. Teologi. Kalau nak memahami Islam dengan akademik, pergi kepada Al-Ghazali. Kerana Al-Ghazali tidak menceritakan syurga, neraka, iman apa semua. Dia menceritakan Islam adalah agama yang sangat logik untuk difahami. Jadi Barat mencintai dia kerana mereka dapat melihat dia sebagai teologis. Yang ketiga, Barat mengatakan tidak ada orang yang boleh menghujah, tidak ada orang yang menggerakkan agamanya secara dialog logik. Agama lain kena beriman, percaya. Tapi katanya dia logik. Dan keempat, kata mereka, Al-Ghazali menyampaikan logiknya sangat indah kerana dia dipengaruhi oleh seni mantik. Iaitu ajaran akidah Islam, apabila kamu berdebat, jangan kamu harapkan menang diri kamu, tapi menangkanlah kebenaran. Yang kelima, dia pakar siasah, iaitu dia seorang yang memberitahu bahawa segala benda yang ada pada diri kita tidak akan bermakna sekiranya kita tidak dapat memberikan sumbangan pada masyarakat. Dan yang keenam, masyarakat yang ada tidaklah bermakna kalau dia tidak dapat menjadikan negara bangsa itu kuat. Lord Combo ni, saya akan mula tanya soal bahagian diri dia. Semua dah kurang satu lah. Saya memang borong 4-4 ni. Ya. Tuan-tuan lock lah sebab. Okay. Lock sekarang dah 130 bagi combo falsafah dan 120. Saya recommend betul-betul lock combo 120 sebab Thomas L. Friedman saudara tak jumpa lagi. Dunia sama rata sekarang ni, orang dah jual dalam second hand pun dah 120, 130. Dulu saya jual 2 120 je. Tapi orang dah mula jual kerana buku tu diburu banyak sejak mereka melihat review saya di YouTube dan review saya di Facebook. Saya tanya. Aku punya phone kaya, aku nak lock tadi. Dah tentu simpan ni untuk kau ni atas meja ni. Dia orang dah didak dah satu set. Okey. Bahagian diri kau yang romantik, aku nak dengar lah mood kau cerita benda romantik. Kau menaik tu supaya aku dapat cungkil seromantik. Okey, aku cakap terus terang bila aku membesar sebagai individu dengan cara individu, ketersendirian aku lebih mesra dengan teman-teman dan kawan-kawan. Bapa aku meninggal masa aku usia kecil. Mak aku dengan dugaan hidup dan perjalanan dia yang kita hormati dan kita tak boleh nak sentuh sebab dia ada dia punya tuntutan dan dia ada jalan-jalan pahala dia sendiri. Jadi bila aku berumah tangga, bila berumah tangga kita punya weakest point kita ni. Aku baru nak cerita dia jawab telefon tuan-tuan. Dia tengah buang tu rancak. Note dia dah sampai ke F sharp, G sharp. Tau-tau bunyi telefon. Ya sayang. Dengan Zaina ni. Saya terkejut tuan-tuan sebab saya yang macam ni pun habis sangat. Ya ma'am, ada apa? Sekejap lagi ma'am balik ya. Kita sembang nanti bila ma'am sampai rumah. Dia tak akan tuan-tuan. Dia settle phone tu officially. Settle tu phone baru duduk. Dia boleh tukar tuan. Apa lagi kau? Orang kata takut bini. Aku tak fikir. Sebenarnya kau bijak. Langkah bijak. Sebab kau bila kat sini kau okey, balik kau mesti okey. Sini kau tak okey, balik kau kena jawab dulu. Jadi kau kena... Nah, aku bagi tahu kau terus terang malam ini. Bila orang-orang yang macam aku ni, of course lah guys, kita manusia, kita ada kebergantungan kita juga kepada manusia yang lain selain daripada Allah Taala, aku dah tahu. Tapi untuk semacam mana terror kita pun mesti ada somebody, mesti ada satu tempat yang kalau kita nak tidur, kita nak lena. Kalau kita puasa pun, kalau kita nak buka puasa pun, kita nak klimatkan dia makan makanan yang kita hendak. Dan bila kita nak menyerahkan segala kita punya hidup kita, keberanian kita, kekuatan kita pergi berperang, bercakap, jam-jam tentang sini-sini, hujungnya bila kau balik, kau nak menghadap orang yang di rumah. Isteri. Di situlah isteri dan anak kita. Anak itu satu hal lah, tapi isteri. Zainal, aku bagi tahu kau terus terang, Zainal.
Perkahwinan aku dengan Imelda sekarang, isteri aku yang tersayang. Aku, selain daripada memang aku jatuh cinta pada dia kerana kecantikan dia dan kemurnian luaran dia, peribadi dia yang aku suka. Selain daripada itu, faktor-faktor lain juga menjadi aku punya catatan aku. Bila aku berkahwin dengan Imelda, umur aku dah, aku rasa aku dah 34 tadi aku. Kita anggap masa tu kita dah cukup bijak sebagai seorang lelaki. Kita dah tahu kita punya kelebihan dan kita punya flaws. Kita dah tahu kita punya habit-habit yang tak bagus. Kita tahu kita punya kelebihan dan ni. Jadi romantisma, ayat, pemanis sampai tu aku anggap saja aku katam lah. Bapak aku Air Tompel kan, bini 6. Abang aku Air Badul. Air Badul kahwin 7 kali. You know, mak aku kahwin. Jadi isu lelaki perempuan, ayat ni kahwin jatuh cinta tu kita letak tepi lah. Itu kat pokok belakang aku lah. Aku tak nak cerita benda tu. Aku nak cerita tentang extra point. Extra point ni adalah bila aku tahu aku orang yang macam ni, so-called nakal, aku bukan the ideal husband. Aku bukan the normal, typical people schema. Nak kata, ialah, kita memang mengagung-agungkan sunnah dan keperibadian seorang Muslim, mencintai Nabi dan segala-galanya. Tetapi, macam itulah, jalan Rasulullah dengan jalan aku, of course lah. Tiap-tiap orang semua jalan yang berbeza-beza. Jadi, ada yang kita tercalar, ini dah tempang, dah ini. Tapi bila kita berdiri sesegak mungkin. Lagi-lagi bila kita berada dalam ruang profesi kerja kita, ruang kita kepada masyarakat. Bukan maknanya kita fake that, tapi kita adapt, berikan yang terbaik kita untuk kita berikan kepada masyarakat. Tetapi, cacat cela kita, kelemahan kita, everything semua, memang kita akan serahkan kepada isteri kita. Dia adalah pemegang khazanah rahsia kejatuhan aku dan kebangkitan aku. Memang aku serahkan kepada dia. Dan aku percaya kepada isteri aku sekarang. Dan aku memilih dia, Zainal, dengan beberapa kriteria yang memang ini Alin, ini memang bertemu buku dengan ruas. Cerita dia macam tu lah. Faham tak? Sebab, terus terang aku cakap dengan kau, bukan mudah nak handle lagu ni. Faham. Bukan mudah nak handle aku ni. Aku boleh agak. Bukan mudah nak handle aku. Dengan satu aku, hidup aku ni so colourful, hampir saja 48 jam satu hari pun tak cukup untuk aku. So many things yang aku nak buat, menjadikan aku maybe akan lack focus kepada isu-isu perempuan, rumah tangga. Tu dengan mudah, dengan mudah. Ahmad Yatim dulu masa aku belajar di sekolah, dia pernah bercakap dengan aku, dia tengok aku punya peribadi kan. Dia kata, dia pernah cakap dengan aku, orang macam awak ni lah yang akan buat anak dan bini awak menderita. Dia kata dengan aku gitu. Aku betul-betul tak faham kenapa dia cakap benda macam ni. Tapi dia tengok traits aku, traits and trend. Orang dan personality yang macam aku ni, aku sangat passionate dengan kerja aku. Aku very entertain, aku suka dengan all the sensational benda, attraction and everything, woman, girlfriend. Aku memang ada semua benda-benda tu. Jadi dia tengok benda macam tu. Menderita lah bini kau ni. Pattern-pattern yang macam kau ni. Kalau kau tengoklah top-top, tak kira aku tengok Michael Jackson, kau tengok Elvis Presley, aku tengok Elvis Presley. Ya, memang ada imbalance dalam benda macam tu. Bila kau passionate to something kan, kau akan ada imbalance. Dan benda tu, imbalance tu memang berlaku pada aku. Pada usia aku 30 lebih, aku dah detect dah. Aku dah diagnose sendiri dah. Dengan penuh sedar aku tahu aku punya ini. Jadi bila kau nak memilih pasangan kau bro, dia dah beyond sexual desire, cinta tu, itu dah penting lah. Dah settle lah. Tapi kualiti yang lain. Boleh ke dia ni handle aku? Cukup matangkah pemikiran dia? Macam mana IQ level dia? Rational level dia? Dia punya understanding dia tentang dia punya sikap dia lelaki, jadi isteri kepada lelaki yang macam aku ni. Adakah dia memang dia tak compete pada ketiga tu, tapi aku akan nampak potensi tu. Itu ada ke tak ada? Dan bila aku dah measure benda tu, keadaan tu, dan aku tengok, memang sekarang ni, kalau kau tanya aku, aku menjadi lelaki yang lebih baik, lebih waras, lebih terurus, lebih wise, lebih balance kerana aku ada isteri aku Imelda ni lah. Apa yang
Apa yang kau rasa keajaiban yang isteri dah kau buat daripada untuk mengawal seorang, aku guna perkara ni kau jangan marah. Separuh naluri, maksud separuh haiwan lah. Dia tak guna akal orang. Ya. Apa yang isteri kau boleh, apa yang isteri kau berkorban? Pasal aku tahu tak mudah kontrol kau. Sebab kau, kita kan tak, kita kau. Kau kan hidup by sense, by naluri. Bila by naluri ni kadang-kadang rasional, timbang tara tak sangat kita gunakan. Kita hunt, kita berani kerana kita rasa kita rimau dalam hutan. Apa kita takut? Ini hutan tempat kita. Kerana kita rasa kita gajah dalam renet, apa kita takut? Ini tempat kita. Aku rasa wife kau, kawan kau macam mana? Ya, macam ni. Satu atas dia, kualiti dia, satu atas aku juga. Aku ni Ibrahim macam, aku memang harimau yang nak kau jinakkan. Kau tapi aku beritahu kau, tak. Kau kena jinak dengan aku. Tapi aku beritahu kau, bukan mudah ya. Tapi aku nak. Okay. Sebab aku rimau memang rimau. Rimau memang rimau. Dan alhamdulillah memang dia telah meredakan aku, menjinakkan aku, menjadikan aku orang yang lebih baik, yang lebih calm, yang lebih terurus, yang lebih, you know, balance, you know. Apa yang kau rasa soft spot yang bini kau, yang isteri kau ada, Imelda ada, yang menjadikan daripada orang yang aku lihat tahun 1993 sebagai havoc. Sekarang aku jumpa kau pun masih lagi havoc. Apa yang kau rasa yang dia buat yang bolehkan kau memberi penyerahan, kata tidak memalukan seekor harimau bernaluri luar biasa seperti kau? Dia ni, bila hari ke hari kau tengok result, kau tahu dia punya approach tu adalah better than approach aku. Especially nak mengukuhkan kekuatan rumah tangga ni, keharmonian rumah tangga ni, kau jangan cakap dia datang pada kau lah. Aku cakap kau ni. Bukan aku aku cakap kau. Ni straight aku cakap kau ni. Memang orang rumah kita, isteri kita, dia yang melenturkan tone, mood, keadaan semua yang berada di rumah tu. Dia punya power kat rumah tu. Memang aku berikan kunci tu segala-galanya pada dia. Jadi walaupun kita sebagai suami, kononnya katanya kita ni cari rezeki, kita beras kita beli. Tapi ceritanya bila aku masuk rumah tu, ceritanya kau kena tahu penghulu dia siapa. Jadi penghulu dia adalah isteri aku, Imelda ni. Aku bercakap dengan kau terus terang ni, kalau bercakap dari segi okay, perempuan dia ada type of kematangan dia, lelaki pun ada type of kematangan dia. Itu aku memang totally ini. Jadi dalam aspek pengurusan hidup, memang dia jauh lebih matang pada aku. Itu aku tahu. Dan even dari aspek keimanan pun, aku cakap dengan kau terang ni, orang cakap suami yang kena ajar isteri agama, pendidikan, itu tanggungjawab dia tau. Tapi maknanya, of course kita buat. Tapi yang memperhalusinya, kalau kau tanya aku, anak aku yang dia hafaz Al-Kahfi, surah-surah yang panjang pada usia 10 tahun tu, dia belajar sembahyang sampai ke hujung tu, bukan daripada bibi aku yang mengajar. Isteri aku yang mengajarkan anak aku, yang mendidurkannya dengan ikhrok dan menjadikan dia sehingga dia boleh dan 5 waktu jalan. Aku tahu itu bukan aku tu. Itu isteri. Itu isteri aku yang buat tu. Dan aku tahu dia memang ada kemampuan itu, dia ada kesabaran itu, dia ada ketahanan itu, dan dia memang bukan tipikal wanita yang kita tengok di luar sana. Dan makin hari kau makin yakin, makin benar. Zainal, aku nak tanya kau, bila kali terakhir kau memandang isteri kau dan kau bercakap dengan diri kau yang tak salah pilihan aku, kau menjadi isteri aku? Bila kali last kau ada monolog ataupun aku tanya kau. Sini aku interview kau lah, bro. Dua interview tu, bro. Sebab kadang-kadang, kerana kita anggap benda tu dah penting, kita tak singgah benda tu. Kita just letakkan dia di situ. Tapi aku bercakap dengan kau, perkahwinan aku macam Imelda, dia membuat aku, sebab aku selalu mengukur diri aku. B, I dah better kan ni? I boleh, okay, memang I don't know, tapi slightly better kan? I boleh beri setiap, yes, tapi tetaplah macam tu. Aku always double checking kan, bro. Aku tak anggap benda tu casual, dia jadi secara osmosis tanpa aku analyze dia. Aku always analyzing, especially bila ada insiden berlaku. Bila insiden berlaku, dia jenis orang yang, B, we need to talk.
We need to discuss, argue, never mind, but we must discuss that. Apa yang punya problem kat luar semua yang you nak bawa balik kat rumah kalau intention you nak, kita kan datang semak dengan macam-macam. Kadang-kadang kita affected by benda-benda tu. Kita jadi sedikit dingin, kita jadi tak lalu, tidur kita pun neurotik, tak boleh tidur sampai benda tu. So, benda-benda tu yang kalau kau tanya aku, aku boleh shut off, besok aku start the new thing, shut off. Tapi maknanya kita bukan seorang lagi. Kita dengan family dan kita nak membawa zat kehidupan kita suami isteri dengan anak kita sekarang ni kan. Itu benda-benda kalau kau tanya aku, bijaksana tu tak datang pada aku nak. Tak datang pada aku. Jadi kalau kau tahu nak tanya aku kelemahan aku di mana, of course aku tak buka kelemahan dan cerita rumah tangga ni kepada public. Tetapi sebagai manusia, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya pulang ke rumah bersama dengan kelompok keluarga saya, adik-beradik saya, lagi-lagi dengan isteri saya, saya adalah manusia yang sangat-sangat fragile. Sangat-sangat macam kerdil. Eh, bodoh betul lah kau ni. Kau ni Adlin, kau buat lagi benda. Kenapa kau pun macam ni lagi, Lin? Dia macam tu. Menarik, tuan-tuan. Saya kata, saya beritahu pada tuan-tuan, kata inilah yang kali kedua saya mendengar lelaki bercerita tentang Shannon Ahmad selalu bercerita. Aku terkejut masa Pak Shannon bercerita tentang kehebatan isteri dia, rasa terhutang budi dengan mata dia berkaca-kaca. Sebab tak, sebab banyakkanlah kita menjadi lelaki, kita ada satu kesombongan monyet. Di mana dia berada di puncak pokok, dia rasa dia berada di puncak gunung. Tapi kita nak bagi tahu, hey monyet, itu puncak pokok. Dan pokok bukan puncak tertinggi di dunia. Jadi kadang-kadang aku selalu beritahu kepada lelaki-lelaki monyet kan, jangan berasa tinggi hanya kerana berada di puncak pokok. Kerana anda tidak akan mencapai apa-apa melainkan ditawa kau dengan bawah. Jadi aku terkejut, aku rasa bangga kerana malam ini kita dapat berkongsi pandangan bahawa menghormati isteri, memberi ruang pada isteri. Bahawa wanita yang menjadi isteri kita adalah orang-orang ajaib yang dihantar oleh Allah untuk membimbing kita. Tak semua, kadang-kadang kita, kadang-kadang yang idealnya adalah lelaki membimbing. Tapi idealnya juga wanita membimbing. Kerana kebijaksanaan bukanlah milik lelaki secara mutlak. Macam contohnya lah, maknanya pada aku kalau macam UAJ Syari dulu, masa muda-muda aku ni cakap, guru yang paling hebat adalah wanita. Guru, kita belajar pada mak kita, kita belajar pada isteri kita. Bapak kita mengajar set of knowledge yang lain. Yang lain kita tahu. Sebab tu aku always ada bijaksana dan wisdom lelaki dan wisdom seorang perempuan. Kita belajar benda-benda yang jiwa, naluri, kehalusan benda tu memang dekat memang dengan mak kita. Memang dengan mak kita. Bapak kita mengajar ilmu dan jurus yang lain. Mak kita mengajar pendekatan approach yang lain. Kadang-kadang benda tu conflicting each other antara mak dengan bapak. Tetapi itulah kita di tengah-tengah tu. Itu kita punya point of reference. Dan bila aku membesar sebagai individu yang gelandangan memang bersendirian, jadi buragas ni, bapak pun di sekitar tak ada, ada pun bapak tiring, kau pun handle dengan kau punya keluarga yang lain. So aku menua hidup aku ni. Dan bila aku landing kepada satu perkahwinan, memang aku letakkan, aku tagih semua benda tu pada isteri aku. Kalau aku nak mengada-ngada pun dengan isteri aku, aku mengada-ngada. Kalau aku nak menyusahkan suddenly, tiba-tiba aku rasa memang aku tak suruh dia masak kalau dia tak nak masak. Dan kalau aku rasa mengada, aku lebih anak keluar lah, kita travel pergi mana-mana. Kau tahu benda tu menyusahkan dan mengada-ngada, memang aku buat dia akan buat benda macam tu. Itu sebab satu-satunya kita rasa kita akan mendapat apa kita inginkan. Ya, dan sama juga bila aku tengok macam contohnya. Orang tengok aku lancang, orang tengok aku macam overconfident, macam dia ni macam terror sangatlah apa semua. Itu pilihan kau masing-masing lah untuk menilai itu macam mana. Tapi di hujungnya aku orang seni, berada pada usia aku dah 50 dah. Mak aku dah 70. Bila aku melihat kat manalah akhir hayat aku tu dalam condition yang macam mana? Adakah aku akan melarat ataupun aku berjaya, aku steady, aku seimbang, ataupun sebenarnya aku akan melata kat hujung-hujung tu. Itu ketakutan-ketakutan aku. Aku ketakutan-ketakutan aku sekarang ni. Adakah aku jadi umur sekarang ni dengan exit plan yang aku bayangkan in few years ahead ni, aku kena stabilizekan everything. Dan pada aku dah cukup. Tapi sekarang ni lebih penting, kalau aku tak ada, wife aku cukup tak untuk dia? Anak aku cukup tak untuk dia? Kita dah terpanggil untuk memikirkan benda yang macam tu. Macam tu lah. Definitely. Dan benda tu semakin menggurunkan. Jadi kita tak boleh membuat kebodohan-kebodohan biasa yang kita buat seperti kita bujang-bujang dulu 20-40 tahun. Tak boleh dah. Dan tak boleh dah. Dan just tak boleh. Jadi untuk itulah maknanya kau akan always reflect kepada kau punya partners in your life untuk double checking. Adakah kita dalam route yang sama? Adakah
apa yang I nak ni sama dengan apa yang you nak. Is it good for Edra anak aku ataupun tak? So kita learning to that process. Dan itu very itu meruntun jiwa aku. Aku tak pernah suka tertarik untuk bawakan watak-watak yang sedih, yang gagal. Kalau kau tengok aku, aku rasa kau, mungkin kau takkan jumpa kot. Aku akan layan watak-watak yang macam tu. Watak aku memang fighter. Tak kira jahat ke apa, tapi dengan dengan pemikiran dia yang inspiring. Inspiring yang kita nak, kan? Kita perlukan inspiring tu. Sebab benda tu yang akan menggugah semangat orang lain, akan memotivasikan orang lain, kan, untuk itu, kan. So tuan-tuan, kita saya nak bagi soalan terakhir. Tuan-tuan lock sekarang buku dia. Saya bagi tahu saudara tentang limited edition ni. Saya harap tuan-tuan lock, sebab selalunya bila tuan-tuan fokus, tuan-tuan malas nak klik butang lock. Saya okey je, afterlife tuan-tuan lock je. Saya bagi tahu kata ni adalah limited edition yang saya dapatkan khas, kerana stok ni adalah stok yang memang tuan-tuan minta daripada habis saya dekat garasi dulu. Saudara minta saya cari Thomas L. Friedman. Dan kemudian kita dah bercakap tentang banyak tentang logik dan mantik. Saya tak boleh nak discuss dengan saudara panjang, kecuali saudara ambil daripada yang telah diperincikan oleh seorang ulama yang tersohor abad 21, iaitu Said Muhammad Tontawi, iaitu dia hampir 20 tahun menjadi mufti di Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Seorang sangat tersohor, lahir di Mesir, kembali ke Ramatullah di Arab Saudi. Kemudian Thomas F. Freeman, lock dia sekarang. Saya akan tanya soalan akhir kepada, dalam hidup kau peribadi, sebagai orang biasa, aku kagumlah juga sebab kau melihat, kau tak pernah, aku tak fikirlah kalau kau berada di warung kau rasa saya Adlin seorang pelakon. Kalau apa saya tahu kau tegur budak-budak, kau tegur kat adik yang tutup pintu tu. Aku ingat hari-hari kau kenal dia. Rupanya tak je, kau kata kesian dia tutup pintu berat. Bagilah dia sikit hiburan dengan tegur dia. Macam mana kau trip tentang kehidupan kita dan kita menjadi sebahagian daripada subjek yang boleh membahagiakan orang lain? Aku tak terbuat benda macam tu, walaupun aku rasa aku seorang yang soft. Tengok-tengok orang penat kan. Okay, aku rasa wife aku pun, ni antara benda yang di komen aku. Aku ada hari yang dia cakap macam, janganlah ketat sangat muka you. Ketat? Janganlah ketat sangat. Okay, serius. Janganlah ketat sangat. Ada yang, ada hari-hari pula, kalau balik dia berapa besar? Kenapa you mesra sangat? Kamu tak ada, dia ada angin dia macam kan. Tapi, okay, dia macam inilah. Kadang-kadang memang aku ni jarang tak ada benda yang aku fikirkan dalam kepala aku, Nal. Jarang. Jarang ada waktu lenggang berfikir pada aku ni. Tak ada. Kau tahu bila aku switch off? Bila aku tidur dengan bila aku tengok movie. Bila aku tengok movie, aku takkan menggunakan fikiran aku. Dodoikan aku dengan persembahan yang baik. Aku macam tu, shut off. The rest lain memang aku always ada something. Untuk fikirkan. Sebab tu kadang-kadang kalau adik-beradik, selalu kadang-kadang kalau seorang-seorang, kalau seorang-seorang, dia orang cakap aku macam ni. Macam aku berkomunikasi dan berdebat dengan diri aku sendiri atas apa benda pun aku tak tahu. Atas terlintas daripada aku, mak aku pun cakap dulu, masa aku kecil-kecil dulu, aku ni, kalau macam baby, aku always macam, perenung, ada benda yang kau fikirkan, dek. Tak tahu mak kau fikir apa, tapi kau, kau dalam sangat fikiran kau, kata macam tu. So, apa soalan kau tadi? Ujung ni? Yalah, kena, dengan orang lain tu. Polite kau tu. Jadi, kau sentiasa cuba buat orang gembira, walaupun off scene. Macam kita lepak tu, nak pergi naik off scene, kau adik tu tutup pintu kan. Kau tengok, kau kenal dia, cuma kata apa salahnya, kan dia penat tarik pintu tu. Just bagi dia rasa gembira. Aku ada benda macam tu, itu datang pada mak aku. Benda tu memang datang pada aku. Mak aku ni, dia jenis, dia kalau turun kat orang, dia yang, mata dia yang cari orang kan. Dek, si adik, ini, dah, tunang, atuk. Itu ada. Jadi macam, sama juga macam aku. Nah, aku orang yang membesar di luar rumah bersama kawan-kawan. Aku spend usia remaja aku tu outdoor meeting people in multiple colourful background tau. Waktu tidur tu terlalu sikit pada aku. Bila buka mata je, aku akan deal dengan dunia. Individu. Jadi aku hampir saja, aku lagi-lagi macam contohnya aku pelakon, kerja untuk observe orang, tengok orang, understand orang,
buat cerita kita sendiri, tengok apa kejadian orang. Itu memang antara aku punya hobi yang aku buat tanpa sedar ataupun sedar pada ketika awal. Sekarang aku tanpa sedar. Jadi maknanya bersimpati ataupun berempati dengan orang, kalau istilah yang kau cakap tu, itu sebenarnya kalau kau tanya itu aku punya rutin harian aku yang hari-hari. Cuma bezanya apabila aku ada situasi yang settle, especially bila aku tahu satu hari itu, tiap-tiap hari itu aku achieve something yang memuaskan hati aku, aku akan very very good mood. Aku akan sangat-sangat very good mood. Tapi kalau aku ada tekanan, pressure, mungkin aku sedikit agak ketat sikit. Dan mungkin kadang-kadang bila orang nampak aku, dia rasa macam aku tengok dia tapi aku tak senyum. Tapi sebenarnya aku pandang dia tapi aku tembus. Sebenarnya aku tak tengok kau, otak aku tengok pergi yang lain, mata aku yang lalu. Saya minta maaf untuk itu kalau benda itu berlaku pada anda, kan? Tapi kalau dalam keadaan yang normal, perangai seorang Jawa makmah itu ada pada aku. Sangat polite dan sangat menghargai orang. Aku suka buat orang rasa feel good, feel cool. Dan sekarang pun Nal, aku masih lagi bergaul dengan budak-budak yang 19 tahun, 18 tahun dekat area rumah aku, budak-budak antara bangsa, peringkat adik-adik ini yang tak pasal-pasal kalau aku, yang geng-geng Hakim Stopa ni. Kan? Yang budak-budak yang sekarang ni, dan aku memberikan experience yang aku rasa engkau mungkin akan rasa best and rasa belong, kerana benda tu aku dapat daripada Abang Wei bagi aku, Abang Iman bagi aku, Wak Khalid bagi aku masa ketika aku muda. Sebaya mereka, sekarang kau transfer balik. Aku transferkan budaya tu. Aku tahu kau akan experience something dari segi the journey of my thoughts, my idea, inspirational benda tu. Aku macam tu, kan. Aku itulah dan record. Kita mencapai 2,100 tontonan tertinggi dan 1,800. Saya rasa ini paling tinggi kita capai waktu kita stream content heavy. Dan saya rasa saudara semua suka. Kerana saya faham, kata bila bawa Adeline, saudara akan rasa seronok untuk berkongsi apa kita sebut sebagai normalisasi kehidupan. Ini kita nak normalize. Kehidupan kita ni kadang-kadang dah jadi macam tak normal. Banyak duit, kita rasa dah kita millionaire. Sikit duit, perasaan apa-apa kedana. Kita nak normalize je dengan menganggap kata life is normal, bro. Kalau kaya jangan sombong. Life is normal. Kalau miskin jangan rasa rendah diri. Kan, bertarung dalam satu platform good. Good values. Terima kasih pada Adlin dan terima kasih saudara yang lock buku, kerana saya tak preview buku banyak sebab saya nak jadikan majlis kali ini berbeza. Kalau dulu kita bercakap buku je, tapi majlis ni kita bercakap buku kehidupan. Dan buku kita malam ni bertajuk Adlin Ahmad Ramli, sebuah buku tebal yang dia kupas sendiri oleh penulis yang telah pun mencatat begitu banyak pengalaman dalam hidup dia. Dan saya hanya menjadi tukang penanda bab saja, bab mana yang saya akan tarik keluar supaya berkongsi dengan anda. Dan saya harap 1,800 orang stay until end, 1,100 di Facebook dan 700 di YouTube. Tadi kita pitching sampai 2,000 lebih, 2,100. Saya ucap terima kasih kerana anda memberi sokongan, bahawa saya tahu konten-konten perkongsian yang kita boleh anggap sebagai normalisasi kehidupan, di mana orang datang dan berkongsi supaya kita yang abnormal ni rasa normal, adalah konten yang saudara nak. Terima kasih banyak Adlin. Terima kasih Zainal. Anda telah menjadikan Impression Studio mencatat rekod baru malam ni dengan 2,100 penonton. Zainal, pada waktu-waktu yang kita ke lapangan, aku langsung tak ada rasa rugi untuk hangout dengan kau macam ni. Thank you. Sebab aku, to be honest, saya dah lama kagum dengan Cik Zainal ni. Allah. Daripada muda dia hingga lagi sekarang. Tak nyanyuk-nyanyuk lagi orang tu ni. Terima kasih Zainal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok di Alustar Kedah. Lights, camera, go live. Impressions adalah pusat kandungan digital sehenti bagi penghasilan live stream, acara virtual, rakaman skrin hijau, video korporat dan kandungan audio di bawah satu bumbung. Selain studio yang canggih ini, pusat kandungan kami dilengkapi kemudahan penuh untuk tetamu dan pasukan anda. Untuk maklumat lanjut, layari impressionsdcc.com.my. Thank you.